Nikita Mirzani khawatir Juragan 99 akrab dengan Ahmad Sahroni. Nikita Mirzani belakangan ini vokal mempertanyakan sumber kekayaan Juragan 99 alias Gilang Widya Permana. Tapi kali ini Nikita Mirzani agak was-was. Pasalnya Nikita Mirzani mengetahui Juragan 99 dekat dengan Ahmad Sahroni yang menjebloskan Adam Deni ke penjara. Dilansir dari akun Instagram @cabeterongpedas, ada beberapa unggahan Nikita yang dihapus. Sebelumnya, ia sempat vokal mengomentari soal ramainya brand Indonesia di Paris Fashion Week yang jadi kontroversi. Nikita lantas menyindir keras MS Glow di sana. Ada lagi unggahannya yang mengunggah tangkap layar berita yang tertulis Crazy Rich Malang diincar Bareskrim. Tapi seketika semuanya dihapus oleh Nikita. Sejurus kemudian Juragan 99 dan Ahmad Sahroni berfoto bersama. Ahmad Sahroni disebut akan mengunggah klarifikasi dari Gilang. Netizen lantas mengejek Nikita yang disebut tak lama lagi masuk penjara. Bagusnya emang dikasih seragam kopel sama si Ade sih, komentar netizen. Semoga segera pakai baju orange, komentar netizen lain. Mulai ketar-ketir gak tuh, kan sahabatnya Ade Ud berhasil dijeblosin. Tinggal dia nunggu masanya, timpal netizen lainnya. Adia berangkat umroh tapi beli paketan dulu skincare. Ini nggak usah ngasih ya, nih mendingan gue mau bagi-bagi 100 minyak goreng percuma. Gak usah follow Instagram gue, gak usah muji gue karena gue nggak haus pujian. Mau yang bully gue bakalan dapet semuanya. Cuma sekarang yang gue pikirin di mana gue bisa beli minyak goreng sebanyak 100 itu. Ya, kasih tahu. Bah, kalian semua.